Gak sengaja aku lihat postingan di TikTok, katanya ada seblak yang lagi viral di Cimahi. Nah, kalau sudah datang ke sana dan pengen cobain rasanya kayak gimana? Hai, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini kita mau kulineran di salah satu kota yaitu Cimahi. Ya. Kita mau makan apa nih, Landre? Mau makan seblak. Seblaknya apa yang beda dari seblak-seblak lain? Ini kita parasmanan guys, bisa seblaknya. Katanya di sini toppingnya ada sekitar 50 topping ya. Iya, betul. Terus sistemnya itu kita bebas ngambil apa aja dan semau kita gitu kan? Betul. Nah, bebas mau ngambil. Dan itu tuh start from 2000 ya kan ya per toppingnya ya? Ah, murah banget, murah 2000. Banget, guys. Nah, sekarang kita bakal nyobain bagaimana rasanya, apakah seenak yang dibicarakan orang-orang. Ikutin yes. Terus. Langsung aja tanpa dipikir panjang, kita pilih topping semau kita. Tanpa batasan, kalian bebas ambil asalkan habis. Kurang lebih ada 50 topping yang tersedia di sini. Dan yang paling unik, kalian di sini bisa masak langsung. Tapi karena aku takut masak akan aku gak enak, jadi aku percayakan sama ibu aja. Untuk jam operasional buka itu jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi untuk hari Jumat mereka bukanya pukul 5 sore. Aku masak tuh aja dulu. Kalau kalian ada di sini, wanginya kecium banget. Harum bikin lapar. Lihat dong, pop ice topping kejunya melimpah banget dan ini cuma 5000-an aja, guys. Rani dan Regi, mereka pengen 3 sendok cabai, sedangkan aku cuma 1 sendok aja.
Wah, udah menggoda banget nih guys, ini yang Regi. Ini yang Rani. Ada cikurnya ya? Ada, nih aku pakai. Ini aku baru tahu ini ada air khusus, karena nanti kita pakai tulang, topping tulang kan. Jadi disediain air buat cuci tangan gitu. Ya ampun, menggoda. Terus ini pop ice-nya, ya ampun, kejunya banyak banget. Dia sampai tumpah-tumpah gini tuh. Yo guys, kita makan, kita akan cobain rasanya kayak gimana. Gimana kita kamu? Aduk-aduk keren. Asin lagi ada soy pop. Oh iya, rek aja enggak apa. Sampai habis guys, mantap. Jadi si kaldunya tuh kerasa ya, karena mungkin si kuahnya pakai rendaman ayam. Bener. Mantap. Nah sekarang aku mau nyobain ini pop ice topping keju yang super banyak. Kejunya super banyak banget tuh. Ah, tumpah. Nah, ternyata sebabnya enak banget. Kebetulan tadi disajin sama pemiliknya. Teteh siapa namanya, Teh? Mita. Ya, Mita. Teteh jualan udah berapa lama nih? Ya, udah ada mungkin 1-6 tahunan ada sih. Sempet down juga, naik lagi, down lagi. Nah, dulunya mimpi pengen punya kedai, ternyata alhamdulillah ada ya, Teh. Terus resepnya apa sih, Teh? Kok tadi kaldunya bisa segurih itu? Seriusan, soalnya nih ya, aku sempet beberapa kali ke tempat-tempat sebelah Teh kalian di Bandung. Di sini beda, si kuahnya sih terutama, itu kenapa, Teh? Itu karena ada bumbu rahasia. Oh, bumbu rahasia keluarga? Dari Cigoy. Oh, Cigoy. Terus untuk pembukaan kedainya di jam berapa, jam berapa? Dari jam 10 sampai jam, siang. Kadang sampai jam 10 malam. Tapi pengennya sih pagi-pagi, sampai jam 8 gitu, tapi alhamdulillah sih selalu ramai ya. Karena aku sempat sebelum aku datang ke sini, aku lihat di TikTok itu ramai banget. Karena toppingnya banyak banget dan sistemnya itu beda dari yang lain. Jadi kita pas mana gitu ya, membebaskan pembeli bawa apa aja dan segimana kalau habis. Iya, asal habis. Dan toppingnya itu mulai harga Rp2.000 aja, masih murah. Terus minumannya juga, tadi aku pesen yang pop ice coklat. Itu kejunya banyak banget sih, gitu kan? Berlimpah banget. Emang gak rugi gitu, Teh? Maksudnya? Ya, manjangin rezeki aja. Yang penting mah pada suka, manjang rezekinya sedikit, yang penting manjang.
panjang gitu aja. Kalau bukanya dari setiap hari atau ada liburnya? Paling hari Jumat aja. Jumat, Jumat aja libur. Buka jam 5, jam 5 sore. Karena ngadain di rumah juga cepat berkah. Oh iya, Masya Allah. Terus untuk penjualan sendiri, apakah di lokasi ini aja atau kalau udah ke Gojek, ke Grab, GoFood udah ada, udah aktif. Jadi teman-teman yang di Bandung atau Cimahi bisa order ya, Teh? Boleh. Apa namanya? Kedai Geprek Cihuy. Kedai Geprek Cihuy. Mama Aldi. Oke. Nanti buat teman-teman yang penasaran sama rasanya, selain kalian bisa pesan di rumah, bisa datang langsung ke sini ya, Teh. Iya, siap. Buku apapun bebas. Bebas. Bebas habis pokoknya, Teh. Habis, pedas juga asal habis. Siap klip buku setelah ya. Nah itu aja perjalanan aku nyebelak di Cimahi, ketemu ownernya langsung, semoga sukses dan lancar. Amin, makin terkenal di usahanya. Seneng banget didatangin kalian semua, suatu kebanggaan, benar-benar terasa mimpi. Udah suka pengen aku. Oh, sukses terus ya, lancar ya. Wow, puas banget tadi kita makan murah ya, cuma 12 ribuan aja seporsi. Pokoknya kalian wajib kesini. Ini bukanya sampai 10 malam ternyata. Jadi kalian yang pengen datang pagi atau malam bisa datang kesini. So, makasih banyak penonton kita guys, yang lupa like, comment, and subscribe. See you next video guys.